Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue Wizzy di Ngops, kuy. Ngopi santuy, kuy, orang ngopi lambung, orang smile. Ngops, kuy. Huh? Oke, kali ini gue main game Daily Day. Pokoknya Daily Day ya. Oke, ini adalah server Japan ya, teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ini game JRPG ya. Dan tentunya aja ini mirip-mirip turn based, teman-teman. Oke, kita coba ya. Kita tes di sini. Oh, ada auto. Ini sistem auto. Oke, ini masih Japan ya. Ini ada attack. Ini mungkin skill ya. Nah, itu adalah skillnya. Gila. Barbar sekali untuk skill-skillnya. Ini boss gede banget ya, gila. Ini baru ini ya teman-teman, baru prolognya ya, belum di main karakternya. Oke, ini game cukup casual banget ya, pokoknya santai banget lah ini teman-teman. Ada auto, udah gitu turn base ya. Ini biasanya sih Jepang demen banget sama game-game casual ya, alias game-game santai, jadi kerjaan kalian nggak keganggu, game kalian juga nggak keganggu. Jadi bisa main sambil dua-duanya gitu kan. Oke, yang dua mati ya, tinggal dua lagi nih. Buset, makin barbar aja ini bosnya. CG di dalam gamenya ya. Wow. Ini di sangkar. Dikurung ya ini karakternya. Oh, di sini kita customize karakter ya. Oh, cewek ya ini. Oke, karakter cewek ini. Siap. Apa nih Twintail? Twintail. Oke, oh ada Twintailnya. Ini apa ini? Oh, suaranya. Makasih teh. Ah, siap. Ini model rambutnya banyak sekali ya. Twintail. Ah, gua rambutnya yang panjang aja. Warna pink. Oke, warna pink dan ya kulitnya gini aja. Gue pengen tipe ara-ara. Nah, ini dia bagus banget, cocok buat tipe ara-ara. Huh? Oke, kita play. Oke, sebelum play kita tulis dulu nickname kita. Ngops. Kui, anjay. Oke, play. Oh, ini apa? Senjata. Siap. Cari yang matchingan ya. Ini aja deh. Oke, di sini ada cuplikan lagi ya. Ini ada si kucing ini. Kita skip aja ya. Oke, dan ini tampilannya ya. Iya. Nah, oke. Awal-awal lawan malaikat ini. Anjir. Oh. Kita bisa atur ya kameranya. Oh, ini malaikat ya ini. Sayapnya ada 4. Woi, gila cuy. Oke,
Oke, ini wave terakhir ya, teman-teman. Bosnya berarti ini. Oh. Oke, menang. Naik level 2 ya. Cepet banget naik levelnya ini. Oh, new area. Cool, lawan orc ya itu. Goblin apa orc kali itu? Kayak mirip goblin, tapi kok gede banget ya goblinnya, anjir, anjir. Kita skill. Oke, mati semua ya. Nah, ini adalah bosnya ya, teman-teman. Wave terakhir. Tebal banget ini bosnya. Sialan. Oke, hajar. Ayo. Oh. Ini NPC nih, gua rasa nih yang nemenin gua. Ini kayak NPC ya. Oke, sudah selesai lagi, teman-teman. Oh, naik lagi level ya. Oke, kita ikuti dulu tutorialnya. Oh my god, lawan dragon ini. Nih, musuhnya segala macam ada ya. Tadi ada goblin, ada malaikat, ada dragon sekarang. Kita skill. Ayolah mbak, skill mbak. Mbak, iya mbak. Oke, selesai ya. Naganya mati tadi. Gampang banget ini awal-awal. Oke, kita ikuti dulu tutorialnya. Wow. Oke, kita di dalam kota ini, teman-teman. Buset. Rame. Patah-patah ini. Oke, kita battle lagi nih, teman-teman. Ini gue pakai karakter yang tipe support ya. Dia bisa ngasih shield dan nyerangnya pun dikit-dikit ya, lambat. Kasih shield tuh. Entah itu shield, entah itu ngeheal ya. Honki de ikasete moraimasu. Oke, victory. Lumayan gampang. Hadiahnya banyak banget ini.
Oke, tadi kita dapat kostum ya, dan udah dipakai ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Lumayan cakep ya. Ini buat naikin skill. Oke. Dapat skill baru kita juga. Ini buat pemasangan slot skill ya. Oke, ini udah selesai ya. Ini udah banyak lobby-lobbynya. Oh. Ya, oke teman-teman, seperti itulah gameplay dari game Delete. Oke, pokoknya seperti itulah untuk gameplaynya. Buat kalian yang pengen coba gamenya, linknya ada di deskripsi ya. Dan buat kalian yang ada pertanyaan, ya silahkan aja komentar di bawah. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari gua. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ya untuk ngopi hari ini. Bye-bye.